Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membicarakan tentang belajar. Jadi sependek yang saya tahu bahwa belajar sejatinya adalah menginternalisasikan ilmu-ilmu pengetahuan dari seorang guru kepada seorang murid. Sependek itu. Atau di dalam bahasa Inggrisnya secara kerdil, pembelajaran disebut sebagai the transfer of knowledge ya, transfer ilmu pengetahuan. Di dalam pembelajaran, kita seringkali mengalami pengalaman-pengalaman belajar, dan pengalaman-pengalaman belajar yang sudah terjadi itu nantinya akan dijadikan sebagai evaluasi. Evaluasi untuk apa? Evaluasi untuk menciptakan sistem pembelajaran yang dianggap lebih efektif di kemudian hari. Nah, ini juga adalah salah satu latar belakang kenapa kurikulum ini bersifat dinamis dan berubah-ubah. Nah, di dalam kurikulum 2013 yang mana menjadi kurikulum yang masih dipakai di Indonesia sampai saat ini, meski pada praktiknya kurikulum 2013 sendiri sudah diupdate berkali-kali ya, bagaimana teknisnya, bagaimana metodenya, bagaimana strateginya, pada dasarnya kurikulum yang digunakan masih sama, yaitu kurikulum 2013. Nah, mungkin buat yang belum pernah mendengar perbedaan yang jelas, bahwa secara umum kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP ya 2006 itu ada pada pola belajar dan gaya belajar, pendekatan belajar, model belajar, dan strategi pembelajaran. Atau secara garis besarnya, di kurikulum 2006 itu masih teacher-centered, yakni pembelajaran yang berpusat pada guru. Sedangkan di kurikulum 2013, ini sudah bertransformasi dari teacher-centered menuju student-centered, yang mana nantinya di dalam pendekatan diistilahkan dengan student active learning. Nah, kita throwback sedikit ke zaman di mana KTSP 2006 berlaku, yang mana memang secara spesifik tidak menekankan bahwa pembelajaran harus teacher center. Namun faktanya, pada KTSP 2006, sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran ini masih bersifat teacher center, yakni pembelajaran tradisional di mana seorang guru itu memberikan ilmu pengetahuan kepada anak. Dan ini benar-benar tradisional karena dari dahulu guru menjadi orang atau subjek yang berperan aktif dalam lingkungan kelas, sehingga sang murid hanya duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan guru. Dengan kata lain, jika seorang guru ini memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, maka sang anak bisa mendapatkan pengetahuan yang luas pula. Akan tetapi, jika guru ini masih belum banyak pengalamannya, ilmu pengetahuannya masih terbatas, maka sang anak tidak akan mendapatkan informasi yang begitu lebar, begitu luas. Pada pola teacher-centered ini, teman-teman semua, bahwa ketika guru menyampaikan apa yang ia dapat di masa pendidikannya kepada seorang anak yang sedang belajar, maka nilai positif yang bisa kita ambil akan berkurangnya miskonsepsi. Jadi seorang guru itu bisa menyampaikan apa yang didapatnya dan anak mendapatkan sesuatu dari gurunya yang nantinya anak-anak tidak akan kabur pengetahuannya dengan cara yang tradisional tentunya. Nah, biasanya orang-orang yang masih menggunakan teacher-centered ini, maka secara tidak langsung akan mengkerdilkan apa yang menjadi pemahaman peserta didik, terlebih di zaman itu, di mana informasi belum sebebas sekarang, media-media belum seluas sekarang. Adapun di dalam kurikulum 2013, di mana transformasi besar-besaran lah kalau menurut saya ya, di mana ada perubahan dari teacher-centered menjadi student-centered yang nantinya berumus pada student active learning, di mana peran guru tidak sebagai pendidik, tidak sebagai pengajar saja, melainkan sebagai fasilitator. Guru tidak hanya dibebankan mengajar saja, melainkan guru juga dibebankan menjadi moderator, fasilitator, dan orang yang mampu memiliki wawasan luas, sehingga ketika anak bereksplorasi maka tetap sesuai dengan koridor-koridor pelajaran tersebut. Menurut saya, konsep dari student center di masa saat ini adalah sangat tepat. Mengingat di zaman sekarang, keterbukaan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membutuhkan keaktifan dari berbagai lini. Oleh karena itu, pada tataran student active learning, bukan berarti guru menjadi pasif, melainkan bagaimana guru, bagaimana siswa, itu dua-duanya menjadi aktif, sehingga dua-duanya akan mendapatkan informasi baru dalam setiap pengalaman belajarnya. Nah, makanya secara umum, pembelajaran aktif ini biasanya dikaitkan dengan cara berkuliah, di mana ketika seseorang kuliah, mereka dibebankan dengan tugas dan dibebaskan untuk mencari referensi seluas-luasnya. Nah, dari situ, mahasiswa
atau turunnya siswa ini belajar, maka akan timbul hasil-hasil yang memang luas sekali. Dan itulah adalah lingkungan ideal di mana seseorang itu memiliki keterbukaan informasi sehingga mereka bisa meramu ilmu pengetahuan yang dia dapat, meramu informasi yang dia dapat dari berbagai referensi untuk kemudian dia aktualisasikan, dia maknai ke dalam sebuah kesimpulan yang dia miliki. Nah, praktik seperti ini memang sudah dilakukan oleh mahasiswa sejak zaman dahulu, yang mana sekarang sedang berupaya untuk ditekankan kepada peserta didik agar mereka memiliki daya kritisme yang kuat, inovatif, mereka memiliki penalaran yang hebat, sehingga nanti ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan sosial, mereka lebih siap untuk menghadapi itu. Nah, biasanya orang-orang yang sudah memiliki keterbiasaan dalam hal ini, mereka menjadi lebih aware sama informasi yang dia dapat. Mereka biasanya akan lebih bijak dalam menerima informasi. Jika ada informasi yang kurang jelas, maka mereka akan lebih tenang, mereka akan lebih siap, lebih waspada dalam mengolah informasi itu. Makanya kalau kita lihat data beberapa tahun terakhir, rata-rata penyebaran hoax ini tidak begitu besar dampaknya bagi masyarakat muda di zaman sekarang. Hal ini karena mereka sudah terbiasa dengan sistem di mana informasi datang, mereka harus melakukan cross-check. Karena everyone can speak. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berpendapat. Yang dengan hal itu, sebagai seseorang yang bijak, diharapkan bisa memilih referensi yang baik untuk disampaikan kepada khalayak. Nah, di sini adalah kelebihan dari student active learning dan model pembelajaran student-centered. Yang mana kedepannya harus terus dioptimalkan. Mengingat ada beberapa catatan-catatan yang mungkin belum begitu positif ya, itu lama-kelamaan kita bisa melihat perubahannya dan kita bisa melihat upaya-upaya dalam perubahan itu. Dan kalau kita kembali lagi di zaman dahulu di tahun 2012-13-14 di mana mulainya ada perubahan sistem, maka yang terjadi adalah kebingungan. Banyak yang belum bisa adaptasi dengan sistem yang baru ini. Ada yang bingung, ada yang tidak paham, ada yang minim informasi. Sehingga hal-hal semacam ini memang membutuhkan proyek jangka panjang. Dan sekarang saya yakin bahwa kita berada di lingkungan yang tepat, di waktu yang tepat, yang insya Allah jika seseorang benar-benar berniat untuk melakukan hal itu, melakukan perubahan-perubahan yang besar dalam pendidikan, maka tujuan-tujuan pendidikan akan tercapai. Dan apa yang dicita-citakan oleh lembaga pendidikan insya Allah akan tercapai dengan maksimal. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.